Hello students, welcome and welcome back di bahasan Country Idioms Part 2 ini kita akan bahas negara yang belum termasuk di bahasan sebelumnya. Oke, yuk sempatkan waktu belajar bahasa Inggris hanya dalam 1 menit bersama English for Indonesians. Negara yang pertama datang dari Dutch atau Netherlands atau Belanda, China atau Tiongkok, Mexico atau Mexico. Kita bahas dari Belanda, Go Dutch. Artinya split the bill evenly between everyone. Jadi kalau kita makan habis 9 dolar, maka kalau ada 3 orang kita bagi rata 3 dolar masing-masing. Yang kedua, Chinese whispers, artinya rumors atau gossip. Jadi belum tentu benar ya. All this talk about the president resigning is just Chinese whispers. Dan yang terakhir datang dari Mexico, a Mexican standoff. Sini banyak perdebatan di antara dua grup dan ini banyak bahasanya. Tapi contohnya seperti ini. Tom and I had a Mexican standoff about the best PC game of the year. Okay, thank you for watching. Subscribe for more English lessons.